Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat korang semua yang tengah tengok video Destinasi TV untuk kali ni. Mesti korang ternanti-nantikan kan dekat bazar mana yang Afad akan terjah untuk kali ini. Okey, seperti mana yang anda tengok di belakang Afad sekarang ni, nampak yang warna hijau arch yang besar tu. Sudah pasti kita berada di salah satu daripada bazar Ramadan yang disponsor lah oleh Petronas. Okey, dan sekarang ini kita berada di bazar Ramadan di Puncak Jalil. Okey, sebelum itu kita ingin ucapkan terima kasihlah kepada Petronas kerana menaja untuk Destinasi Bazaar pada tahun ini. Dibuka khas untuk anda oleh Petronas. Tapi sebelum itu, kalau korang tengok baju yang Afad pakai sekarang ni, kalau korang nak dapatkan t-shirt macam ni, kalau sebelum ni mungkin korang perasan yang Afad pakai baju Petronas, dia punya kain jersey kan? Tapi kali ni t-shirt biasa saja. Korang boleh dapat dekat mana? Dekat www.settle.com. Jom kita masuk dalam, kita tengok apa menarik ada dekat Bazar Ramadan Puncak Jalil. Okay, seperti biasalah kalau korang masuk dekat Bazar Ramadan Petronas ni, akan dimulakan satu kemah dekat sini, booth Petronas lah. Kalau nak dapatkan pelbagai merchandise daripada Petronas, boleh pergi kat sana. Kalau nak minta kerja kosong pun try lah, kekut ada. Okay, jom kita masuk dalam ni. Assalamualaikum. Kashaf, F belakang. Kashaf. Okay Kashaf, cerita sikit lah tentang pucuk bergedil ni. Biasa tahu bergedil. Betul. Pucuk ni macam mana boleh bergabung dengan bergedil ni? Okay, actually yang ni resepi daripada makcik saya sendiri lah. Aha. Dia cerita dia sebab anak dia tersalah beli bahan je. So bila dia buat, dia, kita orang time tu datang rumah dia. Dia buat benda ni rasa sedap. Terus dia suruh dia berniaga lah benda ni. Oh, and itu ceritanya. Betul. Dia minta saya berniagakan juga. Itu lah terjadi. Lepas dia pucuk bergedil. Bila berniaga ramai pula sambutan eh. Alhamdulillah. Dia ramai duk beli ni. Alhamdulillah. Berapa ringgit pucuk bergedil ni? Satu set ada 5 pieces RM7 je. RM7 je? Betul. Dimakan bersama kuah kicap sama lah. Betul. Sama je macam apa? Tahu. Tahu bergedil semua. Okey, Kashaf. Terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Berada rezeki awak-awak. Eh, tak apa-apa. Faham? Saya yang minta maaf patutnya. Ganggu. Okey. Waalaikumsalam. So dah terjawab lah sudah. Bagaimanakah penghasilan pucuk bergedil? Okey, saya nampak ada abang ni tersenyum saja. Assalamualaikum bang. Tak tahu. Bang, saya nak bagi abang hadiah. Tak nak. Tu hadiah. Hadiah apa? Memang sini. Ni, hadiah. Ui, malu saya ada kamera. Tak. Okey, tutup mata. Okey. Okey, abang nak apa? Topi boleh, topi. Okey. Nak apa? Nak tanya apa? Nanti, okey. Makanan kegemaran abang ketika Ramadan. Mentabak. Okey, dah bang. Itu je. Oh, ya. Simple. Okey. Dah tak malu dah? Dah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, itu ada. Memang kita Petronas memang nak bagi saja hadiah-hadiah ni untuk punya-punya yang bertuah. Kan? Kita tak payah tanya soalan berat pun, kan? Okey, korang pernah tengok tak? Biasa rockers main gitaris, kan? Ini tak? Ini goreng. Goreng, kan? Ni, tengok yang bang. Oh. Bos. Ya, bos. Alamak. Bawa buat malu lah. Yang ni saya tak boleh buat. Tak. Ini bukan... Saya empat line saya boleh. Hangus. Kejap lagi sini. Baik, aku part ni boleh. Aku part ni aku tak boleh. Part ni sebab saya boleh. Tak ada masalah. Oh, mana-mana orang tak boleh, tetap agak boleh. Abang nama siapa bang? Saya nama Adi je. Bang, sambillah saya pegang abang, saya terpegang rambut abang. Tak apa. Tak apa. Ha? Alhamdulillah boleh. Berapa lama dah abang simpan rambut? Dah 2 tahun lebih. 2 tahun? Baru lagi. Baru. Tapi dah panjang lah. Okey. Abang jual apa kat sini? Tengok ni ada mie kuali besar ni. Empat jenis ni lah. Setiap tahun dah 9 tahun dah. 9 tahun dah? Oh, ada apa? Kuitiau? Kuitiau, mi, maggi dengan bihun lah. Bihun je lah? Yang mana satu yang laku keras tu? Yang habis tu? Biasanya tiga ni yang depan. Ini? Tiga depan lah. Berapa kali bang satu hari abang akan goreng mi ni? Dua, tiga. Oh, dua, tiga? Oh, macam itu eh? Dia ada kiraan jugalah eh? Kiraan. Tapi alhamdulillah setiap kali meniaga akan habis lah. Alhamdulillah, syukur berAllah. Harganya berapa bang? RM4 ya, campur RM5. Oh, campur boleh tapi RM5. Mix RM5. Tambah telur mata RM1. RM6. RM6. Okey. Tapi kalau nak kosong sini RM4 ya. Betul ya. Okey bang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Belanja sikit lagu. Boleh. Belanja sikit. Nanti ya. Nanti. Okey bang, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Okey, lagi depan ni mai. Insya-Allah. Kita jual dulu bang. Okey baik. Itu dia. Abang Rokas kita jual mi goreng kuali besar. Okey. Ini dia. Yong Tau Foo. Siapa-siapa ingin makan Yong Tau Foo, the best in Puchong. Hui, ni datang kat sini. Kita tengok. Puncak Jalil. Puncak Jalil. Pasar malam hari Jumaat. Betul ke abang cakap? Ya, betul. Okey, kita lepas sikit. Kenapa jatuh ke banner tu? Tak, panas. Oh, panas. Eh? Abang cakap. Abang cakap. Saya nak cakap apa ni? Apa the best apa tadi? Dok cerita apa tadi? Siapa yang belum mencuba Yong Tau Foo dekat Puncak Jalil boleh mencuba
dia punya paling special dia punya sos. Sos dia dengan dia punya sup. Memang tak sama dengan yong tofu lain. InsyaAllah kalau sekali datang, saya yakin akan repeat balik. Yes. InsyaAllah. Okay, baik. Terima kasih. Baik. Alright, itu dia. Best yong tofu. InsyaAllah. Yes, in Bukit Jalil, Puncak Jalil. Nak try kejap lagi datang. Boleh datang? Boleh. Silakan. Okey, apa nak tanya korang semua, especially untuk orang Johor lah. Kalau cakap tentang mi rebus, kepala korang kata fikir mi rebus siapa? Mi rebus Haji Wahid, betul? Ya. Mana satu anak Haji Wahid? Anak Haji Wahid kat Putrajaya. Okey, cerita sikit lah tentang awak punya mi rebus Haji Wahid ni dah popular, terkenal. Betul. Awak tak perlu jerit-jerit, orang tetap bila tengok mi rebus, orang tahu Haji Wahid. Betul. Okey, cerita sikit apa yang bestnya tentang mi rebus Haji Wahid. Mi rebus daripada kuah lah, bang. Okay. Daripada kuah. Jom, kita nak kuah. Kuah apa? Rempah daripada udang semua kan. Okey, awak tahu tak apa yang ada dalam kuah ni? Kuah dia yang udang lah yang saya tahu. Udang? Udang dia punya rempah-rempah dia saya tak tahu sangat. Tak payah letak macam ada ubi keledek ke? Ada. Nampak ni? Tukar masak cerita. Cewa. Udang besar. Tunjuk orang sikit udang. Betul, udang. Oh, tengok. Belanja sikit udang dia. Udang besar weh. Udang, ayam, daging. Okay. Ada limau. Harga beza-beza lah. Harga beza-beza. Okay. Kalau mi rebus ayam berapa? Ayam 13. Udang? Udang 17. Uh-huh. Daging 14. Daging 14. Biasa 8 ringgit. Biasa 8 ringgit? Okay. Baik. Itu dia. Mi rebus Haji Wahid. Apa yang mereka beratur ni? Roti John Bonda? Ui, ramai tu orang beratur ni. Oh, dia abang yang paling ujung yang tanya ni. Assalamualaikum, bang. Penat beratur, bang? Assalamualaikum. Tak ada lah penat beratur. Baru sampai. Tak. Okay. Kenapa abang tengok queue ni panjang ni? Kenapa agaknya abang sanggup beratur ni? Saya dah biasa pun. Dah berapa daripada tahun lepas, tahun sebelumnya. Abang ni, Roti John Bonda ni? Okay. Abang yang kata orang tu pembeli setia lah orang cakap. Pembeli setia. Kami nak bagi abang hadiah daripada Petronas kali ni. Okey, terima kasih. Okay. Saya tanya abang satu soalan. Okey, abang ambil dulu hadiah ni. Tak apa, pegang dulu. Kan kita pergi kan, selalu kan kita pergi Petronas kan? Aha. Dia ada satu kedai dekat dalam tu. Ada satu kedai tu. Kan kita kan kena mesra-mesra dengan orang kan. Apa nama kafe ada dekat dalam tu? Kafe apa? Dapat kedai mesra je lah yang dalam tu. Itulah banyak pada. Okey, bang. Tahniah. Sampai jumpa tu. Boleh ambil bilik tengok hadiah tu. Okey, bang. Terima kasih banyak. Jumpa kat BJ ni. Ush. InsyaAllah. Kalau Roger saya datang. Ya? Okey. Boleh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa minit dah awak beratur? 10. 10 minit? Ya. Yeah. Kenapa agaknya sanggup beratur berminit-minit dekat Roti John Bonda ni? Sebab apa? Sebab sedap lah. Semalam dah beli ke? Semalam dah. Semalam dah beli? Dah. Hari ni beli lagi? Beli lagi. Semalam ke hari ni yang panjang beratur? Hari ni yang panjang. Hari ni panjang kan? Okey, kami nak bagi awak hadiah ni. Daripada Petronas. Alright. Okey, awak ada kereta ke, motor ke? Ada. Isi minyak Petronas tak? Isi. Okey. Kalau biasa isi minyak Petronas, awak pakai apa? Cash ke? Guna kad ke? Pakai atau, cash. Ada tak pernah guna apps? Tak. Awak tahu tak Petronas, dia ada satu apps yang awak boleh download dan awak tak belum sampai dekat stesen minyak, awak dah boleh, kata orang tu, dah boleh terus set. Boleh isi minyak. Awak tahu tak apa nama apps tu? Kita kasi set. Yes! Betul. Ya, apa yang hadiah untuk awak? Yang ni lah. Alright, thank you. Okay, ni supaya awak rajin memasak. Okay. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Kita ada satu lagi ni. Assalamualaikum, puan. Waalaikumsalam. Jaga rekod saya boleh tak, malu? Allah. Malu ke? Malu. Alah, tak apa. Jangan malu-malu dengan saya. Tapi boleh kita keluarkan wajah ini di Destinasi TV? Boleh? Boleh? Kita bagi hadiah. Hadiah apa ni? Ini hadiah daripada Petronas. Okay. Saya nak tanya satu soalan yang sangat-sangat mudah. Pagi tadi akak sahur apa? Oat. Okey, ni. Sebagai tanda jawapan yang betul, okey. Tibalah hadiah daripada Petronas. Okey, terima kasih. Okey, silakan beli Roti John Bonda daripada tahun 1997. Jom kita tanya abang ni. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Bang tengok orang duk beratur apa semua ni. Letih ya, bang? Letih. Letih. Letih tak letih, kena buat juga, bang. Nak buat macam mana? Sebab abang buat terlalu sedap sangat. Sebab tu dia orang repeat, bang. Okey, bang. Cerita sikit, bang. Dia orang cakap abang punya roti ni lain daripada yang lain, bang. Okey, apa dia rahsianya, bang? Rahsia tu tak adalah. Tapi memang warisan ni memang daripada family lah.
Bonda kan namanya. Ya, betul. Dah 26 tahun lah. Itulah, daripada 97 dengan ceritanya. Betul. Kami baru berada di sini dalam 3 tahun lah. Sebelum ni kat mana? Sebelum ni di Semarang, UTM. Ada lagi? Tak ada. So, pindah sini lah? Saya pun pindah sini. Belagi kat sini pula. Tapi followers tu akan ikut juga lah beli sampai sini. Okay. Boleh cerita sikit lah, bang, tentang harga roti john ni berapa untuk tahun ni? Kami kekalkan harga tahun lepas. Kami tak naikkan harga lah. Sebab kita dengan kemusnahan ekonomi sekarang keadaan ekonomi yang tak berapa cantik. Jadi kami kekalkan lah. Berapa? Kami serap semua blok, semua kenaikan tu masih RM7. Alhamdulillah. Inilah peniaga yang kita mahukan. Kan naik macam mana pun harga tu tak maintain. Betul. Sebab harga yang maintain tu, sebab tu ramai pulangan yang dia dapat, pulangan ramai sangat orang beratur ni. Rezeki tu datang balik. Betul. Okey bang, saya pun berburah hati dekat sini. Saya beli 10 lah. So 10 RM80 eh. So abang bagilah siapa yang nak beli special tu. Okey. Siapa nak special? Ada. Mungkin ada sebelum ni nak biasa, tiba-tiba ni nak special boleh, tak ada masalah. Dah bang. Okey, baik. Okey. 10 eh? 10. Baik. Ini adalah sumbangan daripada pihak Petronas dan juga DCCTV yang kita belanja makan. Okey bang, terima kasih. Terima kasih banyak. Rezeki semua. 10 bang. Okey, jangan lupa korang semua boleh dapatkan baju yang macam Afad pakai ni dekat www.settle.com untuk dapatkan pelbagai merchandise daripada Petronas. Kita pergi dekat sini, locing bakar, sausage bakar. Ni barang sedap, barang jadi. Ini Kelate kau ni. Assalamualaikum. Nama siapa ni? Nama saya Aida. Aida, sana kamera. Aida jual locing? Jual locing. Locing, tengok dia punya tagline ni ada usuk-usuk Kelantan ni. Saya orang Kelantan. Orang Kelantan. Jadi ni locing Kelantan lah. Locing Kelantan. Okey, kebiasaannya lah locing ni digemari oleh kanak-kanak, budak-budak. Betul. Jadi antara customer yang datang kat sini, adakah budak-budak dengan mak ayah ke ataupun orang dewasa pun beli juga? Budak pun ada, mak ayah pun ada, orang dewasa balance pun ada. Balance lah. Balance. Okey, harganya berbeza-beza lah. RM4.10, RM3. Kecuali yang kecil. Inilah. Okey, terima kasih banyak. Okey, sama. Okey, comel yang Kelantan ni. Okey, dekat sebelah ni kita ada pulut panggang lempeng pisang. Menarik ini. Makanan-makanan lama-lama ni kita kena angkat ni. Supaya generasi sekarang ni kenal apa nama kuih muih ada kat sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Cek duit ada berapa? Banyak ah. Okey. Siapa nama awak? Syafiq. Syafiq. Okey, Syafiq. Cerita sikitlah tentang makanan-makanan kuih muih tradisional yang awak jual ni. Yang ni kita tahulah. Ni apa, lempeng? Lempeng pisang. Lempeng pisang. Ini pulut panggang. Ini pulut panggang. Okey, yang ni? Ini lopis pulut. Lopis pulut? Lopis pulut. Okey, ni? Ni onde-onde buah baka. Onde-onde kat sini dia lain sikit. Dia ada macam-macam color. Warna-warni. Warna-warni, biasa hijau je. Okey, yang ni? Itu pulut serunding. Pulut serunding. Lagi? Pulut inti. Okey, kita tengok di belakang ni. Dia ada macam-macam proses, macam-macam step. Ini tapai. Pulut. Tak. Saya bau macam tapai. Pulut. Pulut, ya. Pulut. Abang orang mana, bang? Orang Perak. Orang Perak. Pulut Perak ni. Pulut udang. Ni pulut udang. Pulut udang. Pulut udang. Okey, bang. Jom cerita sikitlah, bang, tentang penghasilan ni. Ya. Pulut ni. Dia bungkus sini, ya, bang. Jadi, ni apa ni? Ini inti dia. Inti dia. Apa tu? Ini udang dengan kelapa, kan? Oh, udang kelapa. Berapa ringgit, bang, tadi kata satu ni? RM1.50. RM1.50. Perak, mari. Okey, bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Alright, itu dia. Saya dah beli dah. Macam-macam saya beli kat sini. Ini antara kuih tradisi ni. Sedap ni. Menarik ikan bakar ni. Kita pergi belakang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik apron, bang. Petronas sponsor. Yes, betul. Ikhlas Ramadan. Okey, bang. Cerita sikit, bang, tentang apa punya ikan bakar ni. Nampak tak? Ikan apa ni, bang? Pari? Ni siakap. Siakap. Yang tu pari. Ni pari, ni caru. Siakap ni memang dia akan letak dengan petai sekali, eh? Tak, dia ada dua choice lah. Dua choice lah. Yang mana nak add on petai, kita bubur. Okey, harga macam mana, bang? Okey, pari macam saiz macam ni. Betul. Ini dalam RM15 je. RM15. Ni siakap? Siakap kalau kita campur petai dalam RM25 je. RM25. Kalau tak ada petai, RM20. RM20. Okey, caru? Caru dia tengok juga kalau tengok saiz lah. Macam ni? Ini RM10. RM10 je? Okey, terima kasih, bang. Okey. Sama puasa. Jom kita masuk dalam ni. Mana toki, eh? Assalamualaikum. Okey, bang. Lepas sikit sini, bang. Okey, nama abang siapa? Ermi, bang. Helmi? Ermi. Ermi? Yeah. Ermi. Okey, kita tengok. Aunty tu pun dok beli. Dia beli apa tu? Aunty tu beli apa? Dia ambil apa? Red Velvet dengan vanilla cranberry. Okey, menarik kat sini. Okey, boleh ceritakan sikit apa antara kek-kek yang ada dekat depan Afad ni? Yang kita ada sekarang ni Japanese cheese, Parmesan cheese, American chocolate, tiramisu, vanilla cranberry, pandan, blueberry layer dengan rainbow layer. Yang ni Red Velvet Oreo. Harga semua sama ke? Harga semua sama. Berapa ringgit?
Satu potong blok ni 12. Kalau ambil separuh-separuh dua harga pun apa? Dua flavor campur-campur. Campur pun sama juga. Harga pun 12 juga. RM12 juga. Oi, besar juga ni dia potong. Ini potongan ini eh. Potongan ni bang. Oh, RM12. Okey, baik bang. Terima kasih banyak. Okey, sama. Selamat berniaga. Okey, baik. RM12. Semua flavor dekat sini. Boleh campur-campur pula tu eh. Mix and match two flavor dengan harga RM12. Untuk pengetahuan korang, seperti biasalah Petronas ada membawakan kempen iaitu Ikhlas Ramadan, yang mana kempen ini pihak Petronas akan memberikan gas percuma, chef hat dan juga apron percuma buat peniaga-peniaga yang ada kat sini. Okey, kita pergi ke booth ini yang menjual pelbagai jenis kuih muih. Puan boleh pilih puan, nak kuih apa? Pilih. Okey bang, berapa bang harga kuih kat sini bang? Kuih sini ada RM3.50, RM4. Yang tu 5 biji RM4. Keria Gula Melaka. Keria Gula Melaka. Berapa ringgit yang keria tu? RM4. 5 biji. 5 biji RM4. Betul. Okey, baik. Kalau tengok sini macam-macam kuih ni, ada berapa jenis kuih kat sini bang? Tak kira betul. Okey, kuih yang rare yang mungkin ialah kat tempat lain tak jual, ada tak yang abang jual kat sini yang tak ramai orang jual? Nebat. Oh, ni. Nebat. Nebat. Kelate ni. Kelate. Putih naga. Oh, ni. Onde-onde biasa. Onde dia biasa. Tapi yang nebat ni susah eh. Nebat susah, betul. Habis Kelate ke? Kelate. Oh, Kelate. Okey, set kita jangan pecah. Okey. Okey, terima kasih banyak. Okey, sampai jumpa. Okey. Saya nak tanya puan ni lah, puan. Assalamualaikum puan. Nama siapa puan? Hamidah. Puan Hamidah. Puan Hamidah dari Puncak Jalil, dari Bukit Jalil ke? Dari mana? Sebenarnya saya dari Ipoh. Ipoh juga? Lepas tu? Datang rumah anak. Rumah anak, mana anaknya? Anak menantu. Oh, anak menantunya. Ni menantunya? Okey. Tengok-tengok lah nak beli apa kat sini. Tengok rasa nak beli kuih ke? Okey. Tak apa, Puan Hamidah. Silakan beli kuih. Semoga selamat sampai Ipoh nanti ya. Okey, baik. Itu ada. Roti John. Abang berapa lama dah bang? Niaga roti John ni bang? Daripada 2005. Nampak tak? 2005. Kiranya dah 19 tahun. 19 tahun. Betul tak? Yelah. Betul-betul. Kalau 2005, 19 tahun dah. Ya, Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Abang kalau selain berniaga dekat Bazar Ramadan, kat mana lagi abang berniaga? Sini, burger. Oh, ni burger? Ni burger dan ni roti John. Tapak yang sama? Ya, Alhamdulillah. Okey. Abang izinkan. Amin. Okay. Roti John apa yang abang beli, bang? Abang beli, abang jual. Ayam dengan daging je. Ayam dengan daging. Berapa ringgit, bang? Biasa RM7 saja. Berapa? RM7. Harga kasih sayang. Saya nak order bang macam tu. Boleh. Saya nak daging satu, ayam satu eh. Ayam tak lepas, ayam dah ada orang punya. Ayam tak lepas. Daging ada? Baik, daging ada. Okey, daging satu eh. Okey, baik. Sebab abang dah berniaga lebih berapa, 19 tahun ni apa semua tadi. Allah izinkan. Confirm sedap. Tapi sampai tu tak apalah, saya berjalan dulu. Baik. Nanti saya datang balik bang. Baik. Okey, saya bayar dululah. Dengar tak? Dengar apa yang bunyi? Oh, baik abang. Dengar. Benda ni yang membagi saya untuk saya datang sini bang. Ada orang order ABC? Ada dah. Boleh stop kejap. Boleh. Okey abang, nama siapa bang? Mano. Abang Mano. Ya. Okey. ABC apa dekat sini bang? ABC special, lecekang, surfing bone. ABC special tu abang letak apa? Semua ada. Sampai siapa customer nak pilih pun boleh. Mana orang nak, tak ada nak. Okey, apa dia antaranya? Ada kacang, ada cendol, termasuk sagu merah, sagu hijau. Oi, macam-macam. Ada kacang tanah, ada kacang. Tiga benda lagi lah ya. Harga berapa ringgit? RM8? RM8. Besar, pick up RM8. Kalau semua RM6.50 aja. Semua RM6.50 aja. Saya pada ABC ada lecik kang juga kat sini. Kan ada longan timbun. Longan selamba. Oh, selamba eh. Selamba pun. Baik. Tak apa. Nanti kalau nak dekat buka ni boleh datang. Try. Okey bang, Malon. Terima kasih banyak. Okey, boleh on. Okey, boleh. Okey, kita pergi dekat sini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, abang boleh pegang mic bang. Okey. Sebab saya nak lap peluh. Okey, mak cerita sikit. Dia apa? Nasi berani apa? Nasi berani dari Johor bang. Nasi berani Johor? Johor. Oh, abang orang Johor ke? Ya, saya orang Johor. Oh, iya ke? Ni resipi asli dari Johor ni Ya. Okey, nasi berani ni dimakan dengan lauk-lauk apa bang? Standard lah. Berani kambing ada. Berani kambing? Ayam masak merah ada. Macam biasalah dengan ada acar buah. Acar buah. Okey. Yeah. Abang rasa antara kelainan, keunikan abang punya nasi berani tang mana tu? Banyaklah bang. Resepi dia. Satu je. Tang mana tu? Banyak bahan dia daripada sana abang. Daripada Johor. Okey. Selain daripada tu mungkin dia punya tekstur daging yang lembut. Itu biasa. Kan? Ya, yang membuatkan orang tertarik. Dengan abang. Dengan nasi berani. Dan dah punya. Okey.
Bang. Terima kasih banyak. Okey, alright. Selamat berniaga eh. Okey. Okey, baik. Sama-sama. Okay. Itu dia nasi berani from Johor, original dari Johor. Korang boleh pergi saya. Harganya RM12. RM12 bang kan? Lupa tanya harga. Lebih harga RM12. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Wah, bang. Saya ingat abang beli makanan. Beli tempers budak. Ya. Yeah. Assalamualaikum bang. Nama siapa bang? Helmi. Abang Helmi. Abang Helmi sepanjang bulan Ramadan ni. Abang tengok bazar Ramadan Pucuk Jalan ni okey ke bang? Okay, alhamdulillah. Kualiti makanan pun okey. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Abang dah, abang dah beli apa dah? Ni apa kuih? Murtabak dengan mi rebus Johor ujung sekali. Mi rebus eh. Terasa macam nak buka mi rebus pula eh. Terbaik, terbaik daripada Johor. Okey bang, saya ada hadiah untuk abang daripada Petronas. Oh, terima kasih. Tapi sebelum tu saya nak tanya dekat abang satu soalan yang sangat-sangat senang. Sebutkan nama bangunan yang dibuat oleh Petronas. KLCC ya. Oh, betul. Tepat sekali. Okey bang, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Alhamdulillah. Okey, baik. Pisio. Okey. Jom kita masuk dekat dalam ni eh. Nasi ayam kunyit sambal power. Oi. Oh, ini cita rasa saya juga eh. Saya baru-baru ni kita pergi USJ kan. Eh. Saya memang tengok dia punya ayam kunyit ni memang menarik perhatian saya lah. Di sini pun tak kurang hebatnya juga. Kita tengok dekat sini akak ni sentiasa tersenyum walaupun berpeluh kak panas macam mana pun. Ini yang kita nak. Peniaga sentiasa tersenyum. Membuatkan ramai nampak pelanggan akan datang ke sini. Ya, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kak nama siapa kak? Aslinda. Kak Aslinda. Oh, yeah. Okey Kak Aslinda. Kak Aslinda jual ayam kunyit, daging kunyit. Ya, sotong betul. Kunyit. Ya. Harga berapa kak kak jual kat sini? Ayam 8, daging 9, sotong 10, ayam kicap 8 dengan ayam bertemik 9. Oh, ayam bertemik order juga eh? Aduh. Oh. Ini semua resepi rahsia eh. Resepi rahsia? Okey. Yang ni semua resepi rahsia lah. Ini semua ada perak dia. Kadang-kadang kalau orang nak makan nasi ayam kunyit apa semua ni, nasi ayam goreng kunyit ni, sambal dia pun kena power lah. Sambal dia kena power. Sambal dia ni pun ada 3 jenis cili yang kita buat. Ya, kita masak dulu sambal dia. Okay, kalau macam tu saya nak satu lah. Ya, yang mana? Saya nak campur boleh ayam dengan sotong? Boleh. Okay. Baik, macam saya sebutkan tu lah, daripada puasa pertama, saya dah rasa macam nak berbuka puasa dengan ayam goreng kunyit. Wah, rezeki akak ni. Kita beli kat sini juga. Anak ke tolong? Anak. Tanya anak, tanya anak sambil-sambil tu. Anak okey, tolong mak. Okey. Seronok tak berniaga bazar Ramadan ni? Seronok, ramai orang. Ramai orang, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau kita berniaga bulan Ramadan ni, sebulan ni lah masanya untuk para peniaga ni mengumpul berapa banyak pendapatan kan? Untuk mereka nak meneruskan kehidupan mereka. Kak, berapa ringgit kak campur tadi? Campur kali pertama kak belanja, letak kali kedua bayar. Alah, jangan macam tu kak. Betul. Betul ke? Alah, saya nak bayar ni. Siapa? Tak apa kak? Alhamdulillah, betul eh? Semoga Allah murahkan rezeki akak sekeluarga. Ramai orang datang sini, amin. Terima kasih banyak kak. Terima kasih. Alhamdulillah, ya, ya. Oh, nampak rezeki saya. Alhamdulillah. Destinasi diri ke? Betul bang. Oh, terima. Alamak, wah. Nama siapa bang? Khairuddin. Okay, sebelum ni abang duk tengok kan di CCTV. Kan? Yeah. Kali ni abang masuk dalam di CCTV. Okey. Alhamdulillah. Okey, bang cerita sebang sikit tentang bazar Ramadan Puncak Jalil ni. Abang apa dah beli dah? Puncak Jalil is the best ah. Yeah. Dia daripada kalau saya duduk sini dah 5 tahun. So far dia punya tapak makin meningkat lah. Dia punya bazar apa dia memang macam street macam ni eh. Dia tak ada macam dua-dua double tak ada. Tak ada tak ada. So far sebab mudahkan untuk pergerakan kereta. Pergerakan kereta dengan kedai yang biasa. Yang beroperasi betul lah bang. Win-win situation lah. Okey bang, kita nak bagi sesuatu untuk abang. Sebab untuk destinasi bazar kali ni ditaja oleh Petronas. Silakan bang. Terima kasih. Sebelum tu saya nak tanya abang pengguna Petronas ke? Petronas pump yes. Ke Petroma ya yeah. Kita punya gas pun Petronas. Gas pun Petronas dekat rumah eh. Okey. Berapa kilo? Yang standard 15 kan? Dia 11 kan? 12 14 gitulah. Okey bang, terima kasih banyak. Okay. Selamat berpuasa bang. Bye-bye. Jangan lupa tengok nanti. Okay. Subscribe, subscribe. Okey, baiklah. Itulah dia eh. Kita menyantuni pujung-pujung yang ada dekat sini. Okey, kita lihat dekat sini ramai juga orang duk tengok kat sini. Apa ni? Coconut shake. Ini cadanganlah nak berbuka puasa dengan coconut shake ni. Idea yang bijak, idea yang bagus. Jom kita try masuk dalam. Kita tengok abang ni buat coconut shake. Assalamualaikum. Okey, tengah sibuk eh buat coconut shake. Ni coconut shake. Biasa famous dekat Melaka. Ini sini punya eh. Yang sini punya bang. Okey. Ceritakan sikit antara proses nak buat ni macam mana ni? Sudah tadi tekan abang tu. Oh okey bang, masih dia. Ah tak apa, awak cari harga je. Harga berapa? RM8 bang. Ha? Kap besar RM8. Kap besar RM8. Kecil berapa ringgit? Kecil dia tak ada, tak buat. Dia buat besar. Dia cakap besar sikit ada besar kecil. Okey, RM8 lah eh. Okey. Aiskrim tak banyak tak?
Dua sudu. Dua sudu. Kalau ada awek kenyit mata boleh dapat lebih. Pada TV dia orang tak lebih sikit. Okey, terima kasih, terima kasih. Okey, malu dia. Okey, okey, okey. Alright, alright. Okey, itu dia. Coconut shake. Coconut shake. Sedap weh. Dengan dia punya kelapa, air kelapa. Lepas tu dengan dia punya aiskrim kan. Okey, kita pergi kat sini. Kita tengok dulu cara proses cara masak ayam ni. Okey. Macam mana kita nak tahu yang ayam ni betul-betul masak? Macam mana nak tahu? Kita ada timer dia, Pak. Okey, timer. Okey, satu kali masak berapa lama masa? 10 minit. 10 minit. Setiap mesin 10 minit. Dalam satu masa tu berapa ketul ayam yang boleh digoreng? 20 ketul, Pak. 20 ketul eh. Satu mesin kita akan letak 20 ketul. Maksudnya bersama dengan satu beg ayam. Okey, ayam muiz sekarang berapa harganya? Ayam muiz kita harga ada harga original. Cheese. Korean spicy dengan Korean cheese. Okey, original start pada RM9. Dengan Korean cheese 13 dan Korean spicy 12. Cheese 11. Nak jemputlah datang ke Ayam Muiz Puja 4 Bazar Ramadan Puja 4. Okey. Yeah, Pujak Jalil. Macam mana? Nervous tak pegang mic? Nervous. Nervous eh? Selalu nak pegang ayam je. Okey, terima kasih. Dan kita pergi sebelah sini. Ada tak penonton-penonton Destinasi TV Wat Johor? Ini dia. Untuk orang-orang Jawa. The Nasi Ambeng. Okey, kita try masuk kat dalam ya. Memudahkan lagi lah untuk kita nak bersama dengan peniaga kat sini. Assalamualaikum. Assalam. Dia tunjuk. Dah bayar. Alhamdulillah. Tadi saya nampak Nasi Ambeng. Okey, Kak. Akak boleh order. Boleh order. Tak ada masalah. Ambeng nak apa, Kak? Lagi hitam juga eh. Okey, sambil dia buat senangnya Kak. Akak, penggemar Nasi Ambeng ke? Tak ada ni, baru first time rasa. Okey, sebelum ni Akak pernah makan Nasi Ambeng tak? Pernah? Okey. Itu orang Jawa yang buat, dia tak tahulah. Akak buat sendiri orang Jawa ke? Tak. Jadi bila kita makan Nasi Ambeng tu, dia lain sikit ke? Dia macam-macam. Betul, campuran dia tu kan. Nasi Ambeng ni biasa kalau orang Jawa, dia makan ramai-ramai tau. Betul, dia sekarang ni macam tak dalam semua tu kan. Jadi tak pasti apa set dia dalam tu. Yang ni saya tak tahulah sama ada dia letak banyak apa kan. Kalau banyak boleh share-share kan. Okey, mana tadi? Okey, abang, siapa nama abang? Mizi, bang. Abang Mizi. Abang Mizi. Siapa yang orang Jawa kat sini? Campur, family ni campur. Campur. So, maknanya dekat sini bukan saja ada jual nasi ambang lah. Dia bukan nasi ambang. Lauk-lauk pun banyak. Okey, kalau nasi ambang tu apa antara lauk yang diletakkan dekat dalam tu? Kalau yang kebiasaannya ayam ungkep, ayam kicap, ayam merah. Yang tu yang paling biasa orang ambil lah. Kalau daging ke, daging hitam. Betul. Tapi yang kalau paling lain ayam ungkep ni lah. Ayam ungkep ni betul. Kalau yang original ayam ungkep kan, lepas betul. Tu dia ada macam mimi sekali kan. Dalam tu memang ada mi, ada sambal Jawa, ada serunding semua dia. Okey, satu set berapa? Satu set kalau ayam 12. Ayam RM12. Okey, jadi korang boleh datang ke sini nak makan nasi putih eh nasi dan putih, juga nasi ambeng. Okey, terbaik. Ini menarik abang. Abang memang betul-betul kecoh Elio saya tengok. Ikan. Air terbikai. Satu pack besar tu berapa ringgit bang? RM5 bang. RM5 je? Ya, RM5 je. Murah. Murah RM5. Mampulah beli. Oh, itulah RM5 saja eh. Ini original punya bang. Okey, apa yang dikatakan sebagai terbikai original tu apa? Tak ada campur apa-apalah. Tak ada campur apa-apa. Memang original. Campur punya ais batu je. Memang original. Memang original. Dia punya rasa. Dia punya rasa terbikai tu dah manis. Tak perlu nak tambah gula apa semua, gula tambahan apa semua lah. Letak sikit je. Sikit. Kan. Okey, saya nak belilah. Saya nak beli dua. Memang betul-betul eh. Lagi berapa jam lagi nak buka puasa ni? Saya percaya korang kalau tengok video ni pun yang korang kan, sedapnya. Okey, terima kasih. Okey. Lepas tu kita ada shawarma kebab. Bang, dah siap bang? Ya bang. Dah. Eh? Okey, abang tengah buat apa tu bang? Tengah buat shawarma bang. Okey, abang pusing sikit bang. Boleh. Okey, nama bang. Awak siapa? Ryan. Tak ada abang ni, adik saya ni. Awak sekolah lagi ke? Dah 18. 18 buat BSPM lah. Betul. Okey, apa yang awak jual kat sini? Shawarma apa ada? Shawarma ayam dengan daging dengan roti pita. Okey, berapa harga-harganya? Roti tortilla RM8, roti pita RM5. Yang tortilla ni ayam RM8. Betul. Dan daging RM9. Daging RM9. Okey, lepas tu ada roti pita juga kat sini. Okey, terima kasih. Sama-sama. Alright, semoga berrezeki. Banyak lagi orang boleh beli shawarma kebab apa semua ni. Okey.
Okay, jangan lupa korang semua kalau nak dapatkan pelbagai merchandise daripada Petronas, korang boleh pergi dekat settle.com dapatkan yang baju yang Afad pakai ni, ataupun kalau korang semua nak dapatkan 500 points mesra rewards secara percuma kita nak bagi, korang kena ni scan QR code yang ada dekat ni bawah, korang dapatkan 500 mesra reward percuma sahaja kalau korang untuk yang first user lah, first registration. Kita tengok kelabu ni dulu, boleh pergi tak kita masuk dalam ni. Oi, tak buat lah. Tak buat. First step tak buat. Dua kali cuba tak dapat masuk. Okey. Tengok abang ni tengah. Hui, laju ah. Boleh. Oh, nampak. Tengok dulu. Kalau nak beli nasi kerabu kat sini boleh pilih. Nak ayam mana kan? Ayam belah mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awak nama siapa? Haikal. Okey Haikal. Orang biasa jual nasi kerabu banyak, lauk-lauknya. Awak satu lauk je? Ya, satu lauk sebab kita kat sini special, memang special ayam je. Memang ayam dengan nama nasi kerabu alatai pun. Alatai tu memang apa? Ayam punya perap. Daripada perapan Thai tu. Kalau Thai tu apa yang sinonim dengan Thai tu? Rasa dia macam mana? Rasa dia pedas manis lah. Pedas manis lah. Sikit. Okey. Berapa ringgit nasi kerabu awak? Dia basic punya nasi sekali dengan ayam RM8. Kalau nak add on apa-apa, add boleh tambah apa? Telur masin dengan solat lada. Itu tambah berapa ringgit? Telur masin RM1.50, solat lada RM2.50. Dengan apa nama? Keropok. Keropok sekali. Okey, satu. Sambil-sambil Haikal menyediakan nasi kerabu tu, mungkin kita boleh nak bagi mereka ada kat sini hadiah lah. Main satu hadiah, abang. Saya belanja abang. Apa? Saya belanja. Kita orang yang untuk yang perlu. Tak apa. Saya memang belanja semua orang. Insya-Allah. Saya belanja abang juga. Abang nama siapa, abang? Cik Syed. Okey, Cik Syed. Saya ada satu hadiah nak diberikan daripada pihak Petronas kepada Cik Syed. Tapi sebelum tu Cik Syed, saya nak tanya. Makanan kegemaran ketika musim ataupun ketika Ramadan. Apa dia? Makanan kegemaran? Mutabak. Okey, silakan. Tahniah. Encik Syed, okey. Ini daripada pihak Petronas dan Destinasi TV. Okey, baik. Baik-baik. Bawa motor baik-baik. Semoga selamat sampai rumah. Okey, baik. Okey, kita punya nasi kerabu dah siap. Okey, terima kasih. Okey, Encik Syed. Terima kasih. Okey, sama. Ini memang legend ni. Namanya pun Cikang Legend. Memang legend dekat sini. Tengok lah. Bang, kacau bang. Dengar. Dia tambah lagi. Nampak? Cita lai cikang ni. Lai cikang dari 2024. Memang sedap di sini. Original lai cikang. Okey, apa yang diletakkan dalam lai cikang ni? Dia ada banyak jenis sebenarnya. Tak larat nak explain. Okey, berapa ringgit satu plastik? Satu plastik ni RM5. RM5? Tahun depan nak dapat dah. Apa? Tahun depan ni harga lagi? Lai cik banyak mahal sekarang. Insya-Allah kita cuba kontrol harga tu. Okey kak, terima kasih banyak. Adik. Adik tak puasa. Tutup muka. Senyum adik kita ni. Assalamualaikum bang. Abang duduk sini ke bang? Nama abang siapa? Zul. Abang Zul. Abang tengah beli apa lah, abang Zul? Tengah tari lagi. Tak jumpa lagi. Tak cari? Dia rumah je. Rumah. Apa tu? Cucuk udang. Dengan kuah kacang. Tak apa, Abang Zul. Sama. Boleh layan anak-anak ni. Layan anak dulu. Assalamualaikum. Nama Puan? Liza. Puan Liza. Puan Liza. Saya tengok menarik juga Puan Liza punya. Boleh try. Apa? Itu cucu udang? Cucu udang kat kedai panggil Pasmo. Kuah kacang. Pasmo tu berapa satu? RM6. Terima kasih banyak Puan Liza. Betul kan Puan Liza kan? Okey. Baik, terima kasih. Okey, kat sebelah ni kita ada juga nasi kukus. Nasi kukus ni menarik juga ni. Kak Liza ada dua kedai. Nampak? Liza nasi kukus dengan cucuk udang ataupun pasembok pun ada kat sini. Bolehlah. Siapa nak makan apa nasi kukus boleh datang. Lepas tu kita juga ada kat sini Inas Kitchen roti jala. Roti jala yang dimakan bersama-sama dengan kari ayam. Assalamualaikum. Mana ownernya? Mana di atas? Ni ah. Jom. Kita masuk dapur. Kita tengok ini nampak secara eksklusif kami bawakan. Kalau orang kat luar tu beli je. Yang ni tengok ni. Proses buat roti jala. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Nama puan siapa? Zarina. Puan Zarina. Yeah. Okey, Puan Zarina. Puan Zarina dah lama dah buat roti jala ni. Berpengalaman buat roti jala berapa lama dah? Dah hampir 25 tahun. Ui, 25 tahun. Ni anak ke?
Anaknya dah pandai dah buat roti jala? Belum. Belum lagi? Dia pandai lipat-lipat macam tu je. Susah ke puan nak buat roti jala ni? Tak adalah. Senang je. Yalah, dah 25 tahun. Manalah tak ni. Berapa ringgit roti jala yang puan jual? Dalam 6 gulung, RM5. Untuk kuah kari. Untuk kuah durian, RM6. Oh, ada kuah durian dengan kuah kari? Ya. Okey puan, terima kasih banyak. Ya, sama. Semoga berrezeki. Oh, kat sini kita tengok ni. Hantu-hantu asam pedas. Korang boleh tengok kat sini. Kak, asam pedas ikan apa? Ada nampak pari. Pari, jenaha, siakap, teter dengan kembung. Oh, semua asam pedas sini? Ya, asam okay, pedas boleh kawah. Asam pedas ni orang sinonim dengan belah-belah selatan. Asam pedas selat, asam pedas Johor, asam pedas Melaka. Akak sendiri asam pedas mana ni? Asam pedas Muar. Orang kampung saya punya. Akak asam Muar ke? Muar, terima kasih. Kak, sebutlah Muar. Muar orang tahu le. Saya Paguh. Okey, dekat tu. Dekat je. Okey, Kak, terima kasih banyak. Okey. Abang, pusing bang. Pusing sikit. Nampak apron? Tu, pusing sikit. Nampak? Okey, kenapa saya tunjuk tu? Sebab Petronas ada membuat kempen Ikhlas Ramadan yang mana Petronas memberikan apron percuma, chef hat percuma dan dia bagi gas percuma. Gas ni diberikan untuk peniaga yang memasak lah. Yang ada gas kat dapur, dia akan bagi percuma saja. Yang Petronas buat kempen Ikhlas Ramadan. Oh, ini sesiapa yang mungkin nak cita rasa barat ala barat ala western boleh datang dekat sini. Muka pun muka Mak Saleh, bai. Ini Pan Asia. Muka Pan Asian, bai. Sebab tu dia jual makanan-makanan barat, betul? Apa sekena saya pun boleh yang jual. Awak yang macam muka western. Ya. Nama awak siapa? Haikal. Haikal? Okey, Haikal, ceritakan sikitlah tentang apa yang awak jual ni. Yang ni, depan ni. Saya jual chicken chop, dan chop, fish and chip dengan chicken grill, bang. Okey, dalam banyak-banyak ni, mana yang habis dulu? Selalunya fish and chip, bang. Kenapa? Sebab tak tahu, ramai-ramai beli. Okey, harganya berapa chicken chop? Chicken chop RM12, lamb chop RM18, fish and chip RM11, chicken grill RM12. RM12. Okey, kau belakang ni tengah proses menggoreng ayam. Oh, tengah grill ni. Nampak? Basah gasap ni, buah api ni. Oi. Nampak? Oi, ini dia belanja kita, chef kita ni. Okey, baik. Itu dia. Kalau kita sekarang ni, hujan dah pun mulai turun. Hujan turun rintik-rintik. Air bergelora. Kita balik dekat sini. Assalamualaikum, abang. Apa khabar, abang? Sihat, abang? Sihat. Nama abang siapa, abang? Zahid. Abang Zahir? Zahid. Abang Zahid duduk dekat sekitar sini ke? PUJ2. PUJ2. Dekat sini, ingatlah. Okey, biasa datang sini? Bazar Ramadan dekat sini? Sebelum-sebelum ni biasa, tahun ni first day. First day? Hari pertama tahun ni. Okey, jadi apa pilihan abang ni? Fucuk? Hari ni saya nak cuba fucuk bergedil lah. Pernah beli ke? Tak pernah lagi. Itu nak try lah. Sebab dia macam menarik kan? Menarik. Lain. Abang, kita nak bagi abang hadiah. Sebab kami destinasi bazar, destinasi TV. Kami kali ini berkolaborasi bersama-sama dengan Petronas. Jadi kita ada giveaway nak bagi ke abang. Tapi sebelum tu saya nak tanya, abang pengguna minyak Petronas tak? Ya, betul. Kenapa abang memilih minyak Petronas tu? Sebab saya rasa Petronas punya minyak lebih efektif. Betul bang, betul. InsyaAllah. Okey bang, nah. Ni topi untuk abang. Terima kasih. Sebab hujan abang kena pakai. Kawan rumah kata demam pula kan. Okey bang. Terima kasih banyak abang Zahid. Sama rasa. Okey, inilah dia. Jeng. Hasil tangkapan Afad. Sudah pasti ya, ini yang cair tadi Afad duk tengok, air tebikai dah dapat dah. Lepas tu ada roti john, ada macam-macam lagi lah. Tapi pastikan kalau korang beli dekat Bazar Ramadan ni, jangan membazir. Jangan ikut kita punya selera kan. Lepas tu tak habis dan sebagainya. Okey, apapun menarik yang saya kongsikan kat sini, ada macam-macam jual-jualan makanan minuman yang korang boleh cuba kat sini dekat Bazar Ramadan di Puncak Jalil ni. Sebelum tu, kalau korang semua yang tengah tengok video sekarang ni, mungkinlah dalam kereta tak sempat tengok jam. Alamak, tak sempat ni 7:30 ni nak buka puasa. Jangan risau. Korang nampak tak dekat depan tu? Dekat depan tu kan ada Petronas. Kalau tak nampak Petronas, korang waste je. Cari mana-mana Petronas. Korang boleh pergi dekat sana. Bukannya saja korang boleh isi minyak, tapi korang boleh beli juadah berbuka puasa dekat sana. Betul. Korang masuk je dekat dalam kafe mesra. Dekat dalam tu ada macam-macam minuman, makanan. Ada stor-stor kecil-kecil. Ada juga kurma, air. Macam-macam lah ada dekat kafe mesra. Tak payahlah korang nak pergi Bazar Ramadan kan. Itu bagi yang tak sempat nak buka puasa kat rumah. Boleh pergi dekat Petronas untuk isi minyak dan juga untuk anda membeli juadah-juadah ketika anda ingin berbuka puasa di kafe mesra. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kalau korang semua ada tempat-tempat menarik, bazar-bazar menarik, korang boleh komen dekat bawah ni. Sampai kita jumpa lagi nanti di Bazar Ramadan yang seterusnya, pastinya dalam destinasi bazar, destinasi TV terbaik. Assalamualaikum. Berat dah angkat ni.